Tuan-tuan dan kasih sekalian, bagi memulakan majlis pada malam ini, saya mempersilakan tuan rumah program kita pada malam ini yang di-Pertua PAS kawasan Bera, Al-Fadhil Ustaz Sulaiman Muhammad untuk menyampaikan ucapan alu-aluannya. Majlis dengan segala hormat yang persilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا موسى قدر عارف فايزول كمبالان رسيدين أنا yang kita tunggu-tunggu Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam perjalanan dan insyaAllah juga tuan-tuan akan mendengar amanat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man Kerajaan PAS Negeri. Tamu saya pada malam ini Datuk Fauzi Rahman, Musih Perhubungan Pakatan Rakyat Negeri Pahang, Keadilan Negeri Pahang. Saudara Hanifah Maidin insyaAllah akan sampai. Saudara YB Leong Ngah-ngah Pengusi JP Pahang yang juga Adun Seriang dan yang berusaha Saudara Mazlan Aliman Presiden Persatuan Anak Penaka Kebangsaan Anak yang juga mantan calon PAS Parlimen Bera, Pimpinan Pakatan Rakyat PAS PKR DAP, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, penyokong, pendokong, simpati, seluruh masyarakat yang bukan saja menunggu-nunggu kejayaan Pakatan Rakyat, tetapi sebenarnya mereka akan bersama-sama berusaha untuk kita gemelingkan tenaga untuk melihat Malaysia yang lebih maju. Dan khususnya saya tuduhkan ucapan aluan ini kepada para peneroka. Ini majlis tuan-tuan dan tuan-tuan menuntut hak tuan-tuan. Walaupun pemimpin negara menjerit, sekali menyatakan tuan-tuan macam-macam lah dikatanya, tetapi saya penuh yakin bahawa tuan-tuan sebagaimana yang disebutkan oleh pengusi tadi, tuan-tuan ialah tuan tanah dan kita menuntut hak kita yang menentukan mahkamah saluran undang-undang yang ada. Maka kita mengembalikan tenaga untuk kita menuntut hak kita insyaAllah. Jadi saya selaku tuan rumah mengalu-alukan kedatangan pimpinan dan tuan-tuan sekalian. Terima kasih kerana tuan-tuan sudi hadir. Dan yang keduanya, saya minta berbanyak-banyak maaf, kemaafan sekiranya majlis ini disaluti oleh banyak kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita dan mudah-mudahan Pakatan Rakyat bersama dengan peneroka kita akan berjuang untuk kesejahteraan umat Malaysia ini insyaAllah. Terima kasih atas segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Pada Ustaz Sulaiman Muhammad selaku yang dipertopas kawasan Berel yang telah pun menyampaikan ucapan yang sebentar tadi. Kita berhimpun pada malam ini dalam satu parlimen yang terdapatnya rancangan-rancangan Pelda, dan sudah tentu himpunan malam ini kalau kita boleh buka himpunan perdana peneroka, kita boleh buka kepada himpunan perdana tuan-tuan tanah rancangan Pelda. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita ada ramai penceramah malam ini yang akan berucap, jadi pengusi tak boleh ambil masa panjang untuk mengulas. Cuma saya minta sikit lagi, sekali lagi saya minta persaudara yang berada di bahagian jalan di luar sana dah sesak, tolong masuk ke dalam di markas kita di belakang ini masih kosong. Jalan sudah jam, kereta dah berapa kilometer kena jalan kaki. Jadi minta petugas unit amal tolong bantu untuk menunjukkan jalan yang sesuai kepada hadirin-hadirat yang ramai di luar sana untuk masuk ke ruang kita pada malam, ke ruang tempat ceramah kita malam ini.